وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم إلا حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, ثم الحمد لله. Saya kasihi Tuan Pengurusi Barisan Imam, Barisan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi taufik hidayat daripada Allah taala untuk sampai ke rumah Allah, untuk bersama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah masih diberi kekuatan, kesihatan, diberi peluanglah kita kata untuk beribadat kepada Allah. Kerana ini satu nikmat yang mana nikmat ini kita akan merasai nilai dia bila kita tidak dapat lagi mengecapi nikmat tersebut sebenarnya. Setiap nikmat yang Allah Taala bagi pada kita, kita akan rasa dan kita akan menilai ataupun kita akan rasa penting nikmat tadi bila mana nikmat tadi telah hilang daripada tubuh kita, telah hilang daripada kita. Maka disebab itulah kita antara tanda kita mensyukuri nikmat Allah Taala dengan kita menghadirkan diri kita ataupun gunakan anggota kita ni untuk taat perintah Allah. Kaki kita untuk melangkahkan kaki kita kepada tempat yang baik, mata kita melihat pada perkara yang baik, telinga kita mendengar perkara yang baik, mulut kita berkata-kata pada perkara yang baik, perkara yang Allah Ta'ala redha, perkara yang Allah Ta'ala suka kita nak, Allah Ta'ala suka kalau kita buat perkara tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita istiqamah dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam membicarakan, menceritakan kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat mengatakan sahabat Nabi ni pun lebih kurang ketika mana Hajjatul Wada lebih kurang 124,000. Kita ulang lagi yang dikatakan sahabat kan, mengikut ijma' ulama', siapa yang dikatakan sahabat ada empat ciri kan. Yang pertama, dia satu orang manusia. Di zaman Nabi ada juga selain manusia, unta, keldai dan macam-macam lagi binatang kan, jin, tapi tak dianggap sahabat manusia. Yang pertama. Ciri kedua, dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia bertemu, jumpa Nabi. Kita biasa cerita sahabat Nabi, apa ni, satu orang dipanggil awalut tabi'in, atau kita kata sayyidut tabi'in, amirut tabi'in, ketua kepada tabi'in. Selepas sahabat, tabi'in lah kan. Siapa dia? Uwais Al-Qarni kan, kita cerita selalu. Yang mana beliau ini hidup di zaman Nabi, lahir tu Nabi ada dah, tapi tak dapat jumpa Nabi, tak sempat berjumpa Nabi, sehinggalah Nabi wafat.
dalam riwayat lain mengatakan beliau ini berkhidmat kepada orang tua dia, sehingga kan tak ada peluang untuk nak menziarahi Nabi. Tapi Nabi sendiri beritahu kepada beberapa sahabat, kalau jumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta doa dengan dia. Minta doa dengan dia, kan dia berkhidmat dengan orang tua dia. Tapi dia tak jumpa Nabi, maka dia tak dipanggil sahabat, dia tabi'in, Uwais Al-Qarni. Yang ketiga, ciri sahabat apa? Beriman dengan Nabi SAW. Dah jumpa Nabi, kan? Mesti kena beriman lah. Orang yang tak beriman, walaupun jumpa dengan Nabi seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan sekutu dia, maka tak dianggap sahabat, walaupun duduk di zaman Nabi. Kan? Dan yang ciri yang keempat ialah mati ataupun meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Ketika menjelang wafatnya Nabi, kita dengar kisah sebelum ni pun, menjelang wafatnya Nabi SAW, timbul Nabi palsu, ramai yang murtad, sehingga kan pengikut di riwayat itu mengatakan Nabi palsu tadi iaitu Musailamatul Kazzab dapat mengumpulkan hampir 40,000 orang pengikut. Sebahagian daripada mereka murtad daripada Islam, na'udzubillah. Jadi dia hidup zaman Nabi, jumpa Nabi tapi tidak mati dalam keadaan tidak beriman, maka tidak dianggap sahabat. Jadi empat ciri ni mesti ada. Manusia, satu orang manusia, satu orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka dia dianggap sahabat. Kita bangun pagi tiba-tiba kita dengar kawan kita kata, saya sahabat, saya malam tadi mimpi Nabi. Dia kata dia jumpa Nabi. Ada ulama kata jumpa dalam keadaan yang dikatakan jumpa tu ketika hidupnya Nabi lah, zaman Nabi. Sekarang Nabi, kita dah tahu Nabi SAW wafat, tapi mimpi berjumpa Nabi ialah mimpi yang benar. Nabi SAW bersabda satu hadis, tidak ada satu orang yang mimpi kepada beliau, mimpi Nabi SAW, melainkan mimpi itulah mimpi benar. Dalam riwayat lain ada setengah kata-kata ulama, insya-Allah orang yang dapat berjumpa Nabi dalam mimpi, kan, dia boleh menjadikan asbab dia dapat syafaat Nabi di akhirat. Jadi banyaklah amalan. Saya pernah belajar, ustaz saya pernah sampaikan satu amalan selawat. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, ringkas ya, Allahumma salli ala Muhammad. Zikirkan Allahumma salli ala Muhammad ni dengan dalam hati tu rasa rindu dengan Nabi, zikir sampai tidur. Amalan ni ada pengalaman ulama, pengalaman. Jadi pengalaman ni kadang-kadang boleh buat dalil, tapi tak boleh juga mengikut pengalaman satu orang, kan. Tapi siapa nak buat boleh zikir amalan ni sehinggalah tertidur, insya-Allah boleh berjumpa Nabi. Tapi dalam keadaan zikir tu, kalau zikir mulut saja mata ngantuk, kan, tak dapat juga. Ulama kata zikir tu dalam kita menghadirkan kenikmatan tu. Kita kalau kita zikir subhanallah, kita rasa maha suci Allah, hebatnya Allah, subhanallah. Tu kita zikir tawajuh. Kalau kita zikir mulut je, tahu-tahu tasbih hilang. Mana tasbih? Tidur. Allah. Jadi kita hadirkan, kita cinta Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Rindu dengan Nabi, insya-Allah. Jadi orang kalau apa perkara pun kalau dia bawa sebelum tidur, masuk dalam tidur. Apa lagi kalau kita nak jumpa Nabi, kita hadirkan cinta Rasulullah dan selawat pada Nabi sampailah kita tertidur, kan. Janganlah kita akan biasa kita dengan handphone, kan, sampai tertidur. Ni kita zikir selawat, boleh insyaAllah, kan. Hadirin hadirat dirahmati Allah, pada malam ni kita nak ceritakan satu orang sahabat, yang antara sahabat yang masyhur, iaitu siapa nama beliau, iaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau ini nama lain bagi beliau, nama Abu Ayyub ni gelaran. Gelaran yang diberi oleh sahabat-sahabat. Orang-orang Arab ni memang suka memberi gelaran atau pujian kepada sahabat-sahabat mereka dengan dimulakan dengan nama Abu ataupun Ummu. Kalau di sini Abu Ayyub Al-Ansari, dia di kalangan orang Ansar. Siapa orang Ansar? Orang Ansar ialah orang yang duduk di Madinah, yang menyambut kedatangan orang Muhajirin, iaitu sahabat-sahabat dan Nabi SAW yang datang daripada Mekah. Jadi Abu Ayyub ni orang Madinah, orang yang duduk di Madinah. Nama beliau ialah Khalid, nama sebenar beliau ialah Khalid bin Zaid An-Najari. Khalid bin Zaid An-Najari, puak Bani Najjar, penduduk Madinah.
Dalam riwayat ini Syekh ni bagi tahu yudfanu tahta aswaril Qustantiniyah. Dia dimakamkan, dikuburkan di bawah tembok kerak tembok, kita kata tembok Konstantinopel ataupun satu tembok kerajaan Konstantin, kan, yang Konstantinopel itulah yang telah ditawan oleh siapa akhir ini, itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada cerita dia. Hadirin hadirat dalam hati Allah, sahabat ini Abu Ayyub Al-Ansari ini digelar Khalid, dipanggil Khalid bin Zaid bin Kulaib daripada Bani Najjar, tapi dipanggil Abu Ayyub. Dia digelarkan Abu Ayyub dan dinisbatkan Al-Ansari. Kita pun boleh Al-Senawangi, kan, Al-Singkapuri, Al-Malaysi, boleh je. Nak kita nak letak belakang, kan, siapa nama, contohnya Al-Malaysi, Farhan Al-Malaysi, boleh, tak ada masalah gelaran. Dan orang-orang dari kalangan orang kita, dari kalangan orang Islam kita hari ini memang dah makruf dah siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau orang kalau orang pergi, kan, menziarahi kota Konstantinopel ni dekat Turki, kan, kat mana? Istanbul, Turki lah, Konstantinopel. Orang yang, kalau mungkin ada tuan-tuan yang dah pernah pergi menziarahi, kan, tempat-tempat bersejarah Islam, jumpa kota apa ni, tempat ni makamnya siapa, Abu Ayyub Al-Ansari, ada lagi di sana. Dan kata, dia mengatakan di sebelah makam dia didirikan masjid, nama masjid pun Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin hadirat dirahmati Allah, nama beliau ni, beliau ini sahabat ni Allah Ta'ala tinggikan, orang semua kenal, banyak manusia. Wa'ala fil anami qadrahu rafa'allahu fil khafiqaini, Allah Ta'ala muliakan dia, kan, di antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Dan Allah Ta'ala muliakan dia di kalangan manusia. Kenapa? Kerana masyhur cerita yang Nabi SAW datang daripada Mekah, berhijrah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, menaiki unta, yang mana unta yang dinaiki Nabi SAW itu dia berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan rumahnya dijadikan tempat persinggahan kepada Nabi SAW. Sebab itulah dia dikenal, sebab rumah dia terpilih, terpilih untuk dijadikan tempat Nabi SAW istirahat. Setengah ulama mengatakan sehingga 8 hingga 9 bulan Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sementara masjid Nabi dibina. Ketika masjid Nabi dibina, barulah dibuat di keliling masjid Nabi rumah Nabi, rumah isteri-isteri Nabi, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin hadirat dirahmati Allah, jadi ada beberapa kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari ini. Ketika kisah yang mana, kisah yang menyebabkan, kan, ketika mana Nabi SAW sampai di Madinah, pada masa tu orang-orang Madinah menunggu-nunggu kedatangan Nabi SAW. Nabi SAW pada awalnya dah menghantar beberapa orang sahabat untuk berdakwah ke Madinah daripada Mekah, sehingga kan mereka, kebanyakan daripada orang Madinah telah masuk Islam, dan mereka telah mendengar nama Nabi tapi belum berjumpa Nabi. Jadi pada waktu tu mereka menunggu-nunggu, tahu dah Nabi ni tengah berjalan bersafar daripada Mekah dan Madinah, daripada Mekah bersama Sayyidina Abu Bakar menuju ke Madinah. Masing-masing menunggu-nunggu melihat-lihat siapakah Nabi, siapakah, macam manakah rupa Nabi. Sehingga kan dalam riwayat dia mengatakan tatatalla'at ilaihi uyunuhum tabuthuhu syauqal habibi ila habibi. Masing-masing orang-orang Madinah menyambut Rasulullah SAW ketika masuk ke Madinah dalam keadaan masing-masing mata tertumpu tengok siapa yang lalu, siapa yang akan masuk nanti. Lihat bagaimana satu orang kekasih menunggu kekasihnya. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, orang-orang Madinah pada ketika itu asyra'u lahu abwaaba buyutihim, semua masing-masing buka rumah mereka. Nabi dah mula masuk Madinah dengan menaiki unta. Jadi sahabat-sahabat yang di Madinah itu mulalah buka rumah, Rasulullah silakan singgah di rumah kami, singgah di rumah kami, yang di lorong Madinah tu semua berebut
tahan unta Nabi, wahai Rasulullah, inilah singgahlah rumah saya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, sebelum daripada masuk ke kota Madinah, Nabi telah singgah di Quba. Satu tempat yang bernama Quba, yang Nabi telah mendirikan satu masjid, dipanggil Masjid Quba, ada sampai sekarang. Selama 4 hari, dalam masa 4 hari itu Nabi telah mula, 4 hari Nabi dah bina masjid tadi. Nama masjid Nabi pada ketika itu tak macam kita kan, kena ada tile semua, kena wah mewah, tak ada. Nabi pakai pelepah tamar je. Sedangkan kita dengar biasa riwayat kan, yang mana ada satu orang Arab Badui kan, dia bukan tahu apa, dia masuk masjid Nabi, duduk kencing dalam masjid. Dia kata sama ya tanah. Nak bukti, nak bagi tahu masjid Nabi ni dulu tanah pasir. Kalau dalam setengah riwayat, sahabat Nabi ketika hujan mereka akan sujud di atas lumpur. Itulah masjid Nabi, pelepah-pelepah tamar je. Allahu Akbar. Tapi hidup masjid Nabi SAW ni hidup 24 jam. Riwayat mengatakan hidup dengan amal, berganti-ganti. Sahabat-sahabat ni buat giliran, ada sahabat ni balik, sahabat ni masuk ke masjid, buat amal di masjid Nabi. Allahu Akbar. Jadi itulah kita nak. Ini jangan sampai lah, alhamdulillah di masjid ni, alhamdulillah kan, banyak masjid-masjid yang tiang lebih banyak daripada orang. Ini kita risau lah. Mana orang tiang yang banyak kan? Jadi itu bahayalah. Jadi kita kena imarahkan, kita kena galakkan, buatlah sesuatu kan. Masjid-masjid mesti ada inisiatif untuk menggalakkan orang datang ke masjid, imarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, jadi ketika Nabi pun masuk, cerita dia di sini, ketika Nabi masuk tadi, masing-masing merebut jumpa wahai Rasulullah, berhentilah, singgahlah rumah kami. Aqim indana ya Rasulullah, marilah duduk dengan kami ya Rasulullah. Sampai ada yang sahabat mengatakan, kami dapat jaga kamu, fil adadi wal udadi wal mana'ati, kami dapat jaga, insyaAllah kami dapat jaga kamu daripada musuh kami, keperluan kami semua cukup, singgahlah rumah kami. Setengah orang sahabat, maka Nabi kata apa? Da'uha fa innaha ma'muratun, biarkan ni unta aku ni berjalan, maka sesungguhnya dia telah diperintah. Maksudnya mana dia nak berhenti, kat situlah aku akan berhenti. Dan berjalanlah unta Nabi SAW tadi, berjalan sampailah di satu tanah yang agak luas, berhampiran dengan rumah satu orang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sampailah depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Depan rumah tadi, depan rumah Abu Ayyub ni ada tanah yang lapang. Dan di situlah Nabi SAW berhenti. Dan riwayat ni mengatakan ketika berhentinya unta tadi, Nabi SAW tak turun lagi. Tiba-tiba unta tadi naik balik, jalan lagi ke depan, patah balik. Nabi lepaskan tali yang mengikat unta tadi, barulah unta tu duduk elok-elok, Nabi pun turun. Jadi dengan rasminya memang kat situlah Nabi akan menetap. Rupanya dekat depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang berlaku? Hatta balagat sahata khala'an amama baiti. Sehingga kan Abu Ayyub ni, jadi unta tadi berhenti betul-betul lepas rumah Abu Ayyub. Berasa gembiralah Abu Ayyub kan, kata masya-Allah, memang betul lah kan, sampai rumah dia. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, Abu Ayyub pun wabadara ila Rasulullah SAW alaihi wasallam yurahibu bihi wa hamala mata'ahu baina yadayhi kan, ghamaratil farhatu fuada Abi Ayyub. Begitu segembiranya Abu Ayyub Al-Ansari, terus dia pergi pada Rasulullah, terus angkat barang-barang Rasulullah kan. Ulama umpamakan ka'annama yahmilu kunuzad dunya, seumpama dia merasakan dia mengangkat perbendaharaan dunia, maksudnya harta, maksudnya satu khazanah dunia. Dia rasa dia macam bawa satu perkara yang sangat besar lah kan. Dia punya suka tentang datangnya Nabi SAW ke rumah dia, tetamu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dan riwayat ini mengatakan kana manzilu Abi Ayyub yata'allafu min tabaqatin fawqaha 'ulayya. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini dua tingkat. Ada tingkat atas dan tingkat bawah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ini dia dah menyediakan tempat di tingkat atas untuk Nabi, dia dah kosongkan tempat untuk meletakkan, untuk mempelawa Nabi duduk di tingkat atas.
Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam athara alaiha tabaqat as-sufla. Nabi memilih untuk duduk di tingkat bawah. Nabi memilih untuk tingkat bawah, duduk tingkat bawah. Maka taat jelah, ikut jelah Abu Ayyub, tak apalah Rasulullah, silakan duduk di tingkat bawah. Nabi nak duduk tingkat bawah. Maka bila tiba waktu malam, Nabi pun mulalah istirahat. Nabi pun istirahat, dan Abu Ayyub dan isterinya pun naiklah ke tingkat atas untuk rehat. Dan dia pun berkata kepada isterinya, "Wahai Hakimah, sana'na, apa yang kita dah buat ni? Ayakun Rasulullah asfala wa nahnu a'la. Kita duduk di atas, kita duduk di atas, Nabi ada dekat bawah. Macam mana kita nak berjalan di atas Rasulullah?" Tadi kan nak jaga adab, tengok sahabat ni begitu menjaga adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atasiru bainan nabi wal wahyi, anasiru bainan nabi wal wahyi, inna idzan lahalikun. Kita ni menjadi pengantara pula di antara Nabi dan wahyu. Kalau Allah turunkan wahyu, kita pula ada duduk sibuk kat situ. Seolah itulah. Kita ni dalam kecelakaan ni, kata dia. Masing-masing dia dah risau dah. Suami isteri dia dah risau. Macam mana ni? Kita duduk atas, Nabi duduk bawah. Menjadi penghalang wahyu pula. Kan? Jadi hadirin yang telah mati Allah. Jadi kedua-dua suami isteri ni tak boleh nak buat apa. Dan ayat ni mengatakan tak tenang mereka. Sehingga kan illa hinan haza ila jadibil ulayyah allazi la yaqa'u fawqa rasila. Sehingga mereka ni duduk di hujung-hujung dinding. Takut nak duduk tengah-tengah, betul-betul tepatan dengan Nabi. Dalam ayat ni mengatakan macam tu. Nak jaga adab, wah takut ni duduk bawah Nabi ni, kan? Maksudnya rasa tak sampai hati. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pada esoknya falamma asbaha, maka dia berkata kepada Nabi SAW, waktu subuh, lepas subuh dia berjumpa Nabi. Wallahi, dia kata, ma'ughmidalanna jafnun fi hadhihi al-laila, aku tak boleh tidur wahai Rasulullah malam tadi. Aku tak boleh, isteri aku pun tak boleh, Ummu Ayyub pun tak boleh. Maka Nabi kata, wa mimma dhaka ya Abu Ayyub, kenapa ni? Apa masalah berlaku? Dia kata, zakartu anni ala zahri baitin anta tahtah. Aku mengingatkan bahawa aku ni duduk di atas, kamu di bawah. Ini aku bergerak-gerak tadi, takut bagi alasan apa? Taharraktu tanathara alaikal ghubar. Aku kalau jalan di atas takut abu-abu tadi akan bertibaran kena pada kamu wahai Rasulullah. Jadi aku tak nak mengganggu kamu. Maka Rasulullah SAW kata apa? Hawin alaika ya Abu Ayyub. Tak apa. Tak ada masalah tu Abu Ayyub. Mudah kan? Sebenarnya aku ni duduk di bawah ni supaya mudah kalau ada tetamu datang nak jumpa dengan aku, duduk di bawah. Jadi mudah, kata Nabi SAW. Bila dia kata macam tu, legalah sikit Abu Ayyub. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Dalam pada ketika tu 8 bulan, lebih kurang ulama kata lebih kurang 8 bulan, hampir setahun kan. Sementara sahabat-sahabat lain mendirikan masjid Nabi SAW. Duduk di rumah Abu Ayyub tadi, Rasulullah. Jadi adalah beberapa peristiwa, antaranya pernah sekali ada bekas, satu bekas telah pecah dan airnya telah mengalir. Jadi airnya telah tengah mengalir. Jadi sahabat Abu Ayyub Ansari dan isteri ini kelam kabut lah. Dia kata apa? Walaysa ladaina illa qatifatun kunna natakhiduha lihafan. Kami ni sebenarnya tak ada kain. Kami ada satu helai kain je yang mana kami gunakan untuk selimut. Kat sini nak tunjukkan bahawa sahabat ni orangnya orang susah kan. Dia ada satu helai kain je, selimut. Yang mana itu je lah yang ada, yang dia boleh buat nak lap supaya air tadi tak mengalir kena pada Rasulullah SAW. Rasa lagi serba salah. Esok jumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku kan, aku tebuskan diriku padamu wahai Rasulullah, ibuku. Sesungguhnya aku tak senang wahai Rasulullah, tak rasa tak sedap. Kalau aku ni duduk di atas, kamu duduk di bawah, banyak perkara lagi akan berlaku. Takut dia. Jadi ceritakanlah kisah apa yang berlaku. Semalam tu air telah mengalir. Maka Rasulullah SAW telah mengkabul, maksudnya menerimalah perlawanan aku, dan Nabi pun naik ke atas dan aku pun duduk di bawah bersama Abu Ayyub, bersama Ummu Ayyub isterinya. Jadi Nabi ni, Nabi SAW nak ajar pada kita hak sebagai seorang tuan rumah. Hormatlah, kena menghormati. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW bermukim di situ sehingga dalam ni mengatakan 7 bulan sehinggalah terbinanya masjid Nabi SAW yang berkah, iaitu Masjid An-Nabawi Masjidun Nabawi, dan Masjid Nabawi yang dekat dengan di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
Maka setelah itulah baru Nabi berpindah daripada rumah Abu Ayyub, pindah ke ada beberapa bilik yang juga dibina di sekitar masjid Nabi SAW untuk Nabi dan untuk isterinya. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini satu orang yang betul-betul cinta pada Nabi SAW. Kan hubban malaka alaihi qalbahu wa lubbahu wa ahabba ar-rasulul karim sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub hubban azala al-kulfata fi ma bainahu wa bainah wa ja'alu wa ja'alahu yanzuru ila baitin Abi Ayyub ka'annahu baituhu. Jadi kasihnya Abu Ayyub kepada Nabi dan kasihnya Nabi kepada Abu Ayyub sehingga masing-masing redha. Abu Ayyub sendiri redha kalau Nabi SAW dia membiarkan Nabi SAW buat rumah dia macam rumah dia sendiri. Kasihnya Abu Ayyub kepada Nabi SAW, dia punya kasih macam tu. Soalah tak apalah Rasulullah, buatlah apa pun, buatlah macam rumah kamu sendiri. Pernah satu ketika Ibnu Abbas menceritakan, dia berkata, aku telah pergi Abu Bakar radhiyallahu anhu di situ dalam riwayat ini, dalam riwayat Ibnu Abbas, pada satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu telah pergi ke masjid, maka Umar radhiyallahu anhu pun melihat perkara yang sama dan berkata, wahai Abu Bakar, ma akhrajaka hadis sa'ah, apakah yang telah menyebabkan kamu keluar ni pergi ke masjid, apa yang telah menyebabkan kamu pergi masjid ni tengah-tengah hari ni? Maka Abu Bakar kata, ma akhrajani illa ma ajidu min syiddatil ju'. Sebenarnya yang telah mengeluarkan aku daripada rumah pergi ke masjid ni kerana lapar, kerana sangat lapar. Allahu akbar. Maka Umar pun berkata, wa ana wallahi ma akhrajani ghairu dhalik. Aku pun keluar daripada rumah aku nak menuju ke masjid ni, dia bertembung sama-sama, aku pun keluar daripada rumah nak ke masjid ni kerana sebab demikian juga, lapar. Dua-dua sahabat ni lapar pergi masjid. Tengok. Tak ada pula pergi rumah-rumah sahabat minta, tak ada. Terus pergi masjid. Ini ni sahabat Nabi ni. Orang yang dekat dengan Allah. Apa mereka nak buat kat masjid? Tuan-tuan, kalau kita fikir apa mereka nak buat? Sebab ulama bagi tahu sahabat-sahabat ni mereka ni tawajuh hanya kepada Allah. Jadi mereka minta hanya kepada Allah. Pertama sekali mereka akan minta pada Allah. Lepas tu barulah mereka akan usaha macam mana nak dapatkan perkara yang mereka nak. Mereka akan tawajuh bermunajat kepada Allah dulu. Itu sebenarnya yang Islam ajar. Sebab tu sahabat pernah berkata dalam satu riwayat, ta'allamnal iman thumma ta'allamnal Quran fazdadnal iman. Kami ni mula-mula kami belajar iman, lepas tu barulah kami belajar Quran, dan setelah tu barulah meningkat iman kami. Ketika mana hukum hakam belum turun, minum arak, hukum tentang pengharaman arak belum turun, Nabi telah ajar iman dalam hati sahabat. Kan, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, Nabi dakwahkan sahabat. Sehingga bila turunnya ayat-ayat tentang hukum hakam, mereka dapat amalkan dengan mudah. Kita biasa dengar cerita seorang sahabiah, satu orang perempuan. Ketika tu belum menutup aurat. Maksudnya tak tutup aurat dengan sempurna. Ketika dia berjalan, tiba-tiba satu orang budak lari jumpa dengan dia. Sahabiah ni perempuan, satu orang perempuan tak belum menutup aurat dengan sempurna. Tiba-tiba satu orang budak lari. Dia kata, wahai makcik, sesungguhnya malam tadi telah turun wahyu daripada Nabi SAW yang mengatakan kewajipan menutup aurat bagi perempuan. Dalam Quran kan Allah begitu, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Ada dalam ayat lain, bi khumurihinna ala juyubin, tutup badan mereka, kepala mereka, kan, dalam ayat Quran. Jadi sahabiah tadi, perempuan tadi, apa dia buat? Dia terus sembunyi. Dan ada satu riwayat mengatakan dia sembunyi di sebalik, dia sembunyilah. Dan ada satu riwayat mengatakan dia masuk dalam satu tempayan, ada satu tempayan kosong, dia masuk. Budak tu pun pelik, kenapa tak lari je balik rumah? Kan, dia tanya, wahai makcik, kenapa tak balik je rumah, lari ataupun segeralah. Dia kata, apa kata perempuan tadi? Sebab dia dah belajar iman. Nabi dah ajar dia perkara iman, takut pada Allah, takut pada azab Allah, kan, jauhi kemurkaan Allah. Apa dia kata, aku takut wahai budak, aku takut aku melangkah, kan, di atas muka bumi, aku melangkah satu langkah di atas muka bumi Allah dalam keadaan aku menderhakai Allah. Tengok. Tu sebab dia tak berganjak, bunyi terus. Kata balik tu ambilkan.
ambilkan kain untuk dia, budak tu mungkin kenal lah makcik tu, pergi ambil kain tu, aku nak tutup badan aku, nak tutup tutup kepala aku, masya Allah. Itu sebab apa, mereka belajar iman, kemudian bila turunnya perintah Allah, iman mereka meningkat, mudah untuk amalkan. Itulah sahabat ni, Abu Ayyub Al-Ansari kan. Begitulah sahabat tadi yang dia, apa, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni, dua-dua nak datang ke masjid semata-mata kerana mereka lapar nak munajat kepada Allah. Maka keluarlah juga siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu muncul menuju ke masjid. Nabi sallallahu muncul juga rumah Nabi dengan masjid sebelah ya. Apa yang sebab kamu berdua datang ni waktu-waktu panas ni, Nabi tanya. Wallahi ma akhrajana illa najiduhu min butunina min shiddatil ju'. Demi Allah wahai Rasulullah, yang telah mengeluarkan kami daripada rumah kami nak menuju ke masjid ni ialah disebabkan perut kami ni yang sangat lapar. Jadi sahabat ni orang susah lah kita kata. Maka Nabi SAW bersabda, aku juga ma'akhrajani ghairu dhalik, apa yang telah menyebabkan kamu datang itulah yang telah menyebabkan aku pun keluar daripada rumah aku, rumah Nabi sebelah kan. Jadi Nabi pun pada ketika itu lapar. Maka dia kata apa? Fantalaku fa'atau baba Abi Ayyub. Maka mereka pun bertiga pun keluar daripada masjid, pergi rumah Abu Ayyub sebelah daripada masjid Nabi. Dan Abu Ayyub ni memang memang dia punya rutin dia, dia akan menyimpan makanan untuk Rasulullah kulla yaumin, tiap hari. Fa'idha abata anhu walam ya'ti ilahi fi hinihi at'amahu li ahli. Kalau Nabi tak datang, maka dia akan makanan tadi baru dia beri pada keluarga dia. Ni sifat Abu Ayyub ni, dia mendahulukan Nabi, menyediakan makanan untuk Nabi. Kalau Nabi tak datang, barulah makanan tadi bagi pada keluarga. Selagi Nabi tak datang, selagi itulah makanan disimpan untuk Nabi pada ketika itu. Ada waktu-waktu yang memang Nabi akan datang rumah Abu Ayyub, yang mana Abu Ayyub sendiri pelawa untuk diberi makan pada Nabi SAW. Ketika sampai di pintu, falamma balagul bab, sampai di pintu rumah Abu Ayyub, ketika itu Abu Ayyub tidak ada, yang ada Ummu Ayyub isterinya. Maka berkatalah Ummu Ayyub, marhaban bin Nabiillah, selamat datang kepada Nabi Allah dan orang yang bersamanya, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi tanya, aina Abu Ayyub, mana Abu Ayyub? Tiba-tiba Abu Ayyub dengar, rupanya Abu Ayyub ada di belakang, ada di belakang rumah dia ada satu kebun, kebun kurma. Dia dengar suara Nabi dan dia pun cepat-cepat pergi berjumpa Nabi. Wahai Rasulullah, wahuwa yaqul, ya Rasul marhaban, selamat datang wahai Rasulullah dan sahabat-sahabatmu. Dan kemudian dia pun berkata, ya Nabi Allah, ini bukanlah ini waktu yang memang biasa kamu datang kepadaku untuk makan, kepada kami untuk makan, kata Abu Ayyub. Maka Abu Rasulullah kata, betul, apa yang kamu kata tu betul wahai Abu Ayyub. Tapi bila dia tengok, Abu Ayyub tengok Abu Bakar, Sayyidina Umar pun ada di sisinya, maka Abu Ayyub pun pergi. Dia kata, Rasulullah, tunggu sekejap, aku nak pergi ke kebun tamar nak ambil tamar. Maka dia telah potong satu tandan pokok tamar, ada macam tandan pokok pisang, itu pokok pisang kan, dia ada satu tandan pokok tamar yang dalam tandan tadi ada tamar yang dah masak, ada yang tamar yang masih belum masak. Dia pun potong dan dia, maka berkata Nabi SAW, kenapa kamu buat macam ni, kenapa tak kamu ambil yang dah masak je? Maka berkatalah Abu Ayyub, wahai Rasulullah, ahbabtu an ta'kula min tamrihi wa rutabihi wa busri, aku nak kau rasa wahai Rasulullah ada tamar yang masak ni dengan tamar dia, walaupun tak masak tapi dia macam kismis lah, kita kata dia kering, tamar kering dengan tamar basah, aku nak kau rasa tamar ni wahai Rasulullah, dan aku akan sembelihkan kambing untuk kau juga. Maka Nabi SAW sabda, in zabahta falatazbahanna dhata labanin, kalau kamu nak sembelih kambing, sembelihlah kambing yang tidak mempunyai susu, maksudnya kambing jantan lah. Maka Abu Ayyub pun terus sembelih. Dia mungkin ada harta lebih sikit, dia pun sembelih kambing tadi dan berkata kepada isterinya, i'jini wa khbizi lana, buat roti, buat roti dengan masakkan lauk, kamu ni lebih mahir, wa anti a'lamu bil khubz, kamu ni lebih mahir buat roti, buatlah roti, kita nak hidang kepada Rasulullah dan sahabat lain ni. Jadi Ummu Ayyub pun buat roti apa semua. Jadi setelah tu dia pun hidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sebelum tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan juga, wahai ya Abu Ayyub, badir bi hadhil qit'a ila Fatimah, ambil sedikit ni makanan ni bagi pada Fatimah. Rupanya pada ketika itu bukan Nabi dan sahabat yang lapar, anak Nabi juga tengah berlapar.
Fa innaha lam tusib mithla hadza mundu ayyam. Sesungguhnya dia tidak tak dapat makan semenjak beberapa hari. Masya-Allah. Inilah kehidupan sahabat. Tersebab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu isteri Nabi SAW, yang mana Nabi SAW meninggal di rumahnya pada ketika itu, dia kata antara perkara baru, perkara barulah yang dibuat oleh umat ini ialah makan banyak. Kita kata awalu bid'atin, kata perkara baru, tapi perkara baru yang bukan dikatakan bid'ah dalalah lah, boleh buat, tapi perkara ni tak pernah Nabi buat ketika mana hidupnya Nabi, iaitu makan banyak. Nabi SAW makan tak ada, dalam riwayat mengatakan Nabi ni tak pernah kenyang, makan dia berhenti sebelum kenyang. Itu style Nabi lah. Dan bila tak ada makanan, Nabi akan puasa. Nabi akan tanya dengan isteri-isterinya, ada makanan ke? Tak ada. Puasa kita hari ni. Itu keadaan Nabi SAW. Masya Allah. Jadi apa kata Nabi SAW, Fatimah ni tak ada beberapa hari tak dapat makan ni, bagi pada dia sebahagian. Jadi falamma akalu wa syabi'u, tak kala mereka makan, mereka dah kenyang, maka berkatalah Nabi, bersabda Nabi SAW, khubzun wa lahmun wa tamrun wa busrun wa rutabun. Roti, daging, tamar, ada tamar kering, tamar basah. Tiba-tiba dama'at aina, mengalir air mata. Hari ini kita biasa tengok orang lapar mengalir air mata. Kat sini Nabi tunjukkan kenyang pun Nabi mengalir air mata. Apa Nabi bagi tahu dalam keadaan Nabi menangis tadi? Walladhi nafsi biyadihi inna hadha huwa an-na'imul ladhi tas'aluna anhu yawmal qiyamah. Demi Allah, inilah kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah di akhirat. Makan, kita makan kenyang, jangan kita rasa seronok. Sebenarnya makan kenyang tu akan ditanya oleh Allah. Adakah kamu bersyukur? Kan? Daripada mana, sumber mana kamu dapat? Allahu akbar. Fa idza asabtum mithla hadha fadarabtum bi aydikum fihi faqulu, kata dia. Kata Nabi SAW, bila kamu merasa kenyang, kamu merasa kenyang, maka bacalah kamu, bila kamu nak makan, faqulu bismillah, bila kamu nak mula makan, bacalah bismillah. Fa idza syabi'tu, bila kamu kenyang, maka bacalah alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi yang huwa, dialah ashba'ana, telah mengenyangkan, memberi kenyang kepada kami. Wa an'ama alaina, dan telah memberi nikmat ke atas kami. Fa'afdal, dan memberi kemuliaan kepada kami. Kan? Baca doa ni. Saya pernah baca dalam kitab Imam Ghazali rahimahallahu ta'ala, dalam kitab Ihya. Orang yang baca doa ini, maka bila dia istiqamah baca doa ni, maka makanan yang dimakan tadi tak akan dihisap oleh Allah. Sama macam tu. Dan itu dalam riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang baca doa ni, alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdal, maka makanan yang dimakan tadi tak dihisap. Semua perkara akan dihisap oleh Allah. Kan, kita makan apa, kita guna apa, kita pakai apa, akan dihisap. Allah akan tanya ke akhirat, dari mana, sumber mana, halal ke apa. Jadi orang dihisap ni mujahadah lah. Pernah satu ketika lepas perang, Nabi nak tunjukkan para sahabat macam mana keadaan hisap, hari perhitungan di akhirat. Jadi ada satu orang, Nabi tanya satu orang, apa kamu dapat harta ghanimah, apa yang kamu buat? Jadi Nabi SAW kumpulkan sahabat, ada satu batu besar. Masa tu di waktu panas di padang pasir. Jadi setiap orang sahabat naik atas batu ceritakan, saya dapat harta ni, saya buat ni, saya beli ni, saya gunakan untuk ni, saya ni, macam-macam lah. Sampaikan habis okay, turun. Ada yang lama sampai tak tahan panas atas batu, kan? Tiba Sayyidina Ali naik atas batu tadi, kata, wahai Rasulullah, harta ghanimah tadi aku dah infakkan di jalan Allah semula. Turun. Jadi orang nampak pada ketika tu Nabi nak tunjukkan bahawasanya, tengok macam inilah keadaan hisab di akhirat. Banyak harta yang kamu pakai, banyak harta yang kamu tasarruf, maka lamalah kamu dihisap. Kalau contoh panas, panaslah kamu lama, kan. Kalau kamu banyak infak di jalan Allah, banyak gunakan untuk bersedekah, sekejaplah kamu dihisap. Macam tu lah nak umpama, kan, orang yang dihisap di akhirat. Jadi kat sini doa ni Nabi ajar pada kita supaya kita merasakan yang bagi kenyang pada kita ialah Allah, yang bagi lapar pada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat dirahmati Allah, begitulah
Jadi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini pada akhir hayat dia sedikit lagi ni, dia dia banyak mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perang Tabuk, perang Uhud, perang Khandaq, sehinggalah di zaman Muawiyah kan. Pada ketika itu tentera Muawiyah ni telah menghantar anaknya Yazid bin Muawiyah untuk membawa satu rombongan perang ke melawan untuk menawan kota Konstantinopel tu pada ketika tu. Jadi pada masa tu, dalam riwayat mengatakan beliau ini, Abu Ayyub Ansari, pernah mendengar doa Nabi bahawasanya akan ada raja yang baik dan askar yang baik akan menawan kota Konstantinopel ni. Kota Konstantinopel ni. Maka pada masa tu umur 80 tahun, dia antara sahabat yang umur panjang. 80 tahun. Jadi pada masa tu dia punya, ketika dia dia memerangi puak-puak kafir pada ketika itu, dia dah dalam keadaan lemah. Maka Yazid bin Muawiyah ni tanya, apa yang kamu nak wahai Abu Ayyub? Dia kata, aku nak bahawasanya aku ni dimakamkan nanti, jasad aku ni di tembok Konstantinopel itu, di tembok itu kan. Maka Yazid bin Muawiyah ni sampailah wafatnya Ayyub Al-Ansari ni, Ayyub Al-Ansari ni wafat, dan memang makam dia telah dimakamkan di situ, di bawah temboknya kota Konstantinopel tu. Dan pada ketika tu umurnya 80 tahun, sinnuhu taqaribu thamani, umurnya hampir 80 tahun. Jadi kat situ saya dalam ringkasan cerita, daripada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, dah lama setelah tu kota tu ditawan kembali oleh orang Islam Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan pada ketika tu kuburnya Abu Ayyub Ansari ni tak dapat dijumpai, sehingga kan ada di kalangan keluarga Sultan Muhammad Al-Fatih ni, ada wali Allah, dia bermimpi ada satu tempat yang mana digali, tempat tu digali, dan ada satu batu nisan yang ditulis tulisan Ibrani. Maka pada esok pagi dia ceritakan mimpi tadi. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih kerahkan orang-orang dia untuk gali tempat tadi, dan jumpa kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Dan bila jumpa, dia orang dirikan masjid di sebelah kubur tersebut, dan sampai hari ini masjid tu ada. Dia nak beritahu kat situ pengorbanan Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana Allah Ta'ala dia nak dia ni jadi orang yang dimakbulkan. Maksudnya apa yang kat Nabi doa, dia nak dengar, maksudnya dia nak hadir pada ketika orang Islam menawan kota Konstantinopel. Jadi dia nak dimakamkan di situ supaya nanti menjadi saksi kan, bahawasanya orang-orang Islam pada yang dapat menawan kota tu tahu adanya sahabat Nabi SAW kat situ kan. Daripada dulu lagi sahabat Nabi ada kan usaha untuk menyebarkan Islam. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan kan, kita tengok kisah-kisah sahabat Nabi, mereka ni orang-orang yang betul bertungkul lumus, bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Dan hari ini kita tengok dengan sebab mujahadah, pengorbanan mereka lah hari ini kita dapat beribadat dengan mudah, dapat ucap nama Allah kan, dapat kenal Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kan, dengan cerita-cerita sahabat ni jadi satu ibrah lah, pengajaran untuk kita, untuk kita sentiasa semangat kan. Walaupun Nabi tidak hadir dengan kita kan, Nabi SAW tidak hadir di samping kita, tapi semangatnya sahabat tadi dapat kita rasakan kan. Kerana kita dapat bayangkan kita ni ada bersama sahabat tadi kan. Jadi kita kena usaha lah, kita kena usaha dan bagi kita sentiasa, kita sentiasa doa kepada Allah Ta'ala supaya kita ada cinta kepada sahabat, kepada Nabi SAW. Dalam satu hadis, anta ma'am man ahbabta, kamu nanti akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cintai nanti di akhirat. Cinta kita pada sahabat, pada Nabi, insyaAllah dibangkit bersama mereka. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala beri taufik pada kita untuk istiqamah, amal dan sampaikan insyaAllah. Ada pertanyaan? Doa yang tadi tu, yang lepas makan tu, alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana
Alhamdulillahillazi huwa asba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Apa nanti tu? Ha? Melayunya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, huwa segala puji bagi Allah, huwa dia yang segala puji bagi Allah yang telah memberi kenyang kepada kami, wa asba'ana wa an'ama alaina, dan telah memberi kenikmatan kepada kami, wa afdal, dan telah memuliakan kami. Itulah. Jadi itu Imam Ghazali nukilkan dalam kitab beliau, orang yang baca doa ni setelah makan, dia zikirkan doa ni ketika makan, makanan yang dimakan tadi takkan dihisap. Oh, dahsyat tu. Ha, jadi setiap apa yang kita buat semua dihisap, tapi bila kita baca doa ni insya-Allah tak dihisap. Jadi mudahlah kita punya urusan di akhirat. Kan tak banyak tanyalah kan. Mudah. Kita nak keluar daerah pun hari ni kena tanya macam-macam. Tak ada cop polis pun apa ni apa. Kan susah. Tapi kalau dah ada semua senanglah. Ataupun dia pun jalan-jalan. Kan mudah. Contoh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.